السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الملك الحكيم المبين وجعل شهر رمضان للمؤمنين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صادق الوعد الامين وعلى اله واصحابه المجاهدين الطاهرين اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل مودسات بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فيا ايها الخاضرون اوصيني واياكم بتقوى الله وطاعته لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا فِي آيَاتٍ أُخْرَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Syahrul Ramadhan alladzina unzila fihi al-Qur'an linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. muslimin. Jamaah salat Jumat Masjid Nurullah Kalibata. Ikhwan al rahimakumullah. Di kesempatan Jumat kali ini mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat panjang umur. Semoga kita semua dalam selalu ketaatannya dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di kesempatan tema kali ini di yang singkat kali ini bahwa pentingnya kita di dalam membaca Al-Qur'an karena bulan Ramadan adalah momentum sebagai bulan yang adalah bulan Al-Qur'an sebab Al-Qur'an diturunkan yaitu di bulan Ramadan bahkan sepakat para ahli tafsir berkata bahwa Al-Qur'an turun yaitu di bulan Ramadan namun berbeda pendapat ketika di bulan di hari apa dan di waktu kapan Al-Qur'an diturunkan kalau seandainya Jabur, Taurat, Injil itu turun kepada Nabi dengan cara secara spontan. Misalnya Nabi Daud diturunkan Jabur langsung. Nabi Isa Salam diturunkan Injil langsung. Nabi Musa diturunkannya Taurat langsung spontan. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, yaitu ketika di Allah Mahfud diturunkan tidak langsung. Disimpan, yaitu di Baitul Izzah. Di langit di sama dunia di langit dunia. Kemudian disimpan sesuai dengan kronologi atau jalan cerita daripada ayat tersebut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Jadi turun secara berangsur-angsur, tidak secara langsung. Yang dimaksud turun di sini yaitu adalah diturunkannya di baitul Izzah, bukan diturunkan di waktu di bumi, Nah, ketika diturunkan di bumi itu perlahan-lahan berangsur-angsur diturunkan. Sesuai dengan firman Allah taala dalam ayat yang lain, "Inna anzalnaku fi lailatul qadar." Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu adalah di waktu Lailatul Qadar. Nah, cuma permasalahan para ulama adalah kapan dan di mana itu pada saat itu di Baitul Aizah Al-Qur'an itu diturunkan. Namun urgensi yang terpenting adalah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca Al-Quran wa yaitu mendapatkan ibadah pahala kita di dalam membacanya. Salah satu mukjizat kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu yang sampai hari ini dapat kita rasakan yaitu adalah Al-Quranul Al Karim. Maka tak heran kalau seandainya Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita semua sampai hari ini menjadi prinsip dasar bahwa segala sesuatu berpatokan kepada Al-Qur'an. Maka hadis menjadi penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Ironinya, menurut data daripada Dewan Masjid Indonesia DMI tahun 2023, bahkan di dalam Litbang Kemenag 2016 terbaru update terbaru di DMI 2023, umat Islam di Indonesia yang bisa baca Al-Quran 60, yang tidak bisa membaca Al-Quran 65%. 35 persennya yang bisa baca Al-Quran. Dari 35 persen, hanya 10 persen yang betul-betul memahami Al-Quran, baik secara tahsin, secara tajwid, dan pemahaman di dalam Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. 65 persen ini data DMI, Dewan Masjid Indonesia. Bahkan wakil ketua MPR saat itu ketika meresmikan terhadap tahfiz Quran 2023 mengatakan bahwa 72 persen umat Islam di Indonesia yang mayoritas tidak bisa baca Quran kurang lebih 72 persen. Jadi kalau umat muslim di Indonesia 223 juta, mungkin bertambah 225 juta, maka yang yang bisa hanya 65 sampai 7, yang tidak bisa hanya 65 sampai 70 persen. Ini satu ironi buat kita. Umat Islam terbesar di dunia, di Indonesia, nggak bisa ngaji. Apa yang mesti kita lakukan? Maka perubahan dari sekarang kita mesti belajar Al-Quran. Pantas Nabi 14 abad yang lalu dikatakan di dalam hadis Imam Baihaki dalam Su'abul Iman. Kata Nabi Yusiku ala nasi zaman. Nanti akan datang pada suatu masa. Di masa itu la yabqa minal islam illa ismu. Bahwa nanti agama Islam hanya tinggal namanya saja. Wala minal Quran illa rasmuh. Nanti Al-Quran kau temukan hanya tinggal tulisannya saja. Masajiduhum amiratun wahiyah minal huda. Nanti kau akan lihat masjid-masjidnya bagus. Masjid-masjidnya AC-nya 2 PK. Kipas angin, lampu, media, semuanya bagus-bagus. Karpetnya pada tebal. Tapi sayang, huda. Tapi kosong daripada petunjuk. Isinya hanya bermegah-megah saja. Lalu kata Nabi yang keempat. Ulama uhum syarrun. Maka ulama di zaman itu pada buruk semua. Tahta adi sama. Di kolong langit yang saat itu. Takrujul fita wa fihim Mereka ulama itu bukan hanya menjadi satu figur, menjadi satu peredam, bahkan menjadi fitnah yang keluar daripada ulama tersebut. Yang saya garis bawahi adalah wala minal Quran illa rosmu. Nanti kau akan dapatkan kata Nabi Al Quran hanya tinggal namanya saja. Oke oleh karena itu kita bagaimana mensikapi zaman sekarang Bapak hadirin ikhwan ala izah rahimakumullah harus banyak belajar Al Quran. Bagaimana caranya kita belajar? Gak peduli baik dia masih kecil, maupun dia sudah dewasa ataupun sudah tua maka belajar Al-Quran. Bayangkan sebanyak 63 persen umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu ini adalah momentum yang sangat baik. Siapa orang yang membaca Quran kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqraul Quran, fa'innahu yati yomal qiyamah safi'an di ashabih bacalah olehmu Quran maka sesungguhnya Al Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya bahkan dalam hadis Utsman bin Affan dalam hadis yang saya dikatakan khairukum rukum ta'allamal Al Qurana wa sebaik-baik orang adalah siapa yang belajar Quran dan ia adalah mengamalkannya. Cuma masalah mengamalkan adalah bagaimana dia mengaplikasikan dalam sehari-hari. Boro-boro dia mau ngamalin. Baca aja dia susah. Lalu kita bagaimana sekarang belajar Al-Quran, jangan sampai kita buta huruf daripada Al-Quran. Ini momentum kita, Ramadan adalah bulan daripada bulan-bulan daripada Al-Quran. Nah kita sekarang bagaimana caranya berusaha. Bahkan kata ulama misalnya dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadromi atau dalam fikih-fikih mazhab yang lain pun termasuk fikih mazhab syafi'i dikatakan bahwa wajib hukumnya secara taklifi bahwa ia belajar ilmu agama secara dorurian. Secara doruri, secara urgensi yang sangat penting, wajib. Bahkan kalau perlu dia menyewa orang, dia menyewa asatid, dia menyewa mu'alim, menyewa guru untuk belajar ilmu Al-Quran. Kumpulin keluarga kita di rumah. Ada berapa orang? Lima, enam beserta istri. Panggil ustadz ke rumah. Kalau perlu yang etis kita datang ke rumah ustadz masa ustadz datang ke rumah kita belajar takjim kepada dia ambil ilmunya ilmu Al-Quran kasih yang terbaik buat ustadznya itu yang terbagus karena sekarang ketika seseorang mengaji Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran justru dia adalah sangat terhina bahkan sangat rendah lebih hebat daripada orang guru miara anjing daripada guru agama Al-Quran kenapa gajinya sangat prihatin maka kalau begitu caranya bagaimana hadirin, ihwanal rahimakumullah. Mari sama-sama kita perbaiki. Baik dari sisi kualitas kita maupun dari sisi pengajarnya. Orang-orang yang terbaik adalah mereka orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, di kesempatan khutbah yang singkat kali ini, mumpung dikasih kesempatan kita, mumpung kita dikasih umur yang panjang, yang punya rezeki, yang belum bisa baca Quran, mari kita mengaji kepada guru agama yang terdekat panggil, ambil peripatnya, ambil ilmunya, ngaji belajar Al-Quran. Mumpung kita sekarang diberikan kesehatan, nanti kalau udah kita sakit, kita menyesal, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang terpenting adalah bahwa orang yang selalu membaca Quran, apalagi dia sampai hafal Al-Quran, fa insya Allah di dalam kuburnya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jasadnya adalah utuh karena dia adalah orang yang hamalatul Quran, orang yang membaca Quran. Maka terakhir daripada khutbah yang singkat di kesempatan kali ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al jannatu ila arba'in nafarin surga rindu kepada empat golongan diantaranya adalah dalil Quran orang yang membaca Al Quran maka orang yang baca Quran walaupun dia hanyalah terbata-bata tetap surga rindu kepada orang yang selalu membaca Quran mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan taufik wal hidayah, sehingga kita bisa membaca Quran dengan baik dan benar, dan Allah memberikan kita, yaitu adalah dengan kesempatan istiqomah, selalu kita orang-orang yang membaca Al-Quran. <tuh -tuh> Barokallahu wa fil Qur'anil Karim wa nafana wa iyyakum bima fi ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astawi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kasiron tayyiban mubarakan fihi kama amar. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan. Abduhu wa rasuluh sayyidul khala'iki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-gurur. Amma ba'du faya ayuhannas. Ittaqullaha fima amar. Fa'lamu Fa anna allaha ta'ala amarukum bi amrin badafi binafsi. Wa sanna wa malaikatul musabbihati fi qudsi fa fakola ta'ala wa lam yajzal qailan alima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد واخ من خلفة نبيك على التحكيم آمل المؤمن أبي بكر الصديق وعن الإمام الأواب الناتك بحق وصواب آمل المؤمن عمر بن الخطاب وعن الإمام جامل والبرهان من سور القرآن آمل المؤمن عثمان بن عفان وعن الإمام masyariki wal maghrib amiril mu'min ali ibn abi thalib wa ala baqiyati sahabati li rasul ajmain wa la tabi'in wa la tabi' tabi'in bi sanin ila yaumidin wa ana minhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat allahumma taqabbal minna salatan وسيامنا wa وقيامنا wa sujudana wa ruku'ana wa tadaru'ana wa sadaqatana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi wa sya'ban wa balik wa ina ala siyam wa qiyam wa ala tilawatil al quran rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabanar. ibadallah inna allaha ya'muru bil adi wal isan, wa ita idir kurba wa yanha'ani wal mukali wal bak ya'izukum la'alakum tazakirun wa bar, ya la zikullahi akbar